Okey, sekarang tepat pada pukul 5 minit petang, iaitu Mr. Omar bersama dengan kawan-kawan yang datang daripada Kuala Lumpur dan juga dari Kedah ya. Okey, sekarang kita berada di pusat Taman Ular dari Pilihan Negeri Perlis, iaitu Batu Pahat. Okey, sekarang kita bersama dengan Mr. Faiz. Hai, okay. Saya Faiz dan kita kini sedang berada di Taman Ular Perlis. Ya. Yeah. Taman Ular Perlis eh. Okey, Taman Ular. Taman Ular yang merupakan taman ular terbesar di Malaysia. Ya, betul. Satu je. Alright. Di Malaysia. Di Malaysia. Okey, tadi Encik Faiz datang dari mana tadi? Sebelum ni daripada Bukit Air. Bukit Air merupakan tempat yang menjadi tarikan pelancong-pelancong untuk datang ke Negeri Perlis. Salah satu air terjun yang terkenal di Negeri Perlis. Okey. Selepas kita bersama saya ketika ini, kita ada maskot sukan untuk tahun ini. Ya, sukan ini. Mister apa ini? Mister Lalo. Mister Lalo. Okey, sekarang Mister Lalo. Dari mana Mister datang? Cute ni muka. Ya, boleh Encik Fai duduk di sebelah tu. Nampak macam menarik sikit ya. Macam tadi bear. Okey, temu-temu ramah sikit dengan Mister Lalo. Tak apa kau orang ni. Apa perasaan? Video tak bear, dah gambar. Apa perasaan Encik Lalo? Cuba je dulu. Jangan malu-malu je dulu. Kita tengah live ni bersama dengan Omar Doraji. Ya. Ya, kau payah weh. No camera, no camera. Malu pula pula eh. Ah, okey. Apa pun yang menariknya di Perlis ni, orang-orang Perlis ni terkenal dengan budi bahasa dan sopan santun ni kan. Kalau nak cari awek-awek dekat Perlis pun kita boleh cari kat sini pasal dia ada kacukan dengan Thailand. Ya, betul. Dia kan? Muka dia memang ada mix dengan Thai. Lepas tu dia punya makanan dia sedap. Dia punya tawai. Ada istiadat. Lain benda lain lah kan. Lain lah. Tawai. Okay, selepas ni kita nak pergi mana daripada tempat? Lepas ni kita akan destinasi seterusnya. Jalan-jalan cari makan. Ya, makan. Di mana? Lalu, tempat makan. Dia boleh tahu. Kita cari. Yang mana yang kita singgah lah nanti. Okay, cun. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Omar Doraji.